Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di S2 Teknik YouTube Channel. Kali ini saya akan mereview generator welding Crisbow. Untuk weldingnya itu mencapai 200 ampere ya. Nah, ini untuk starter. Nah, ini perbedaannya dengan generator yang lain, di sini sudah ada mesin weldingnya atau mesin lasnya untuk maksimal welding 200 ampere. Dan untuk generator itu sendiri mempunyai daya 5500 watt. Ya, di sini ada tandanya ya, welding generator 200 ampere. Dan ini buatan Crisbow 5500 watt dan bersihnya itu 5000 watt ya untuk pemakaian, karena 500 wattnya itu terpakai untuk mesin genset itu tersendiri. Ya, di sini untuk mengatur ampernya ya, untuk pengelasan. Di sini untuk pin positif dan pin negatifnya. Untuk kapasitas olinya itu 1,1 liter dan untuk tankinya itu 18 liter. Dari bahan bakarnya itu menggunakan bensin. Ya, bisa dilihat di sini Crisbow welding generator. Ya, cocok untuk pekerja project ya, yang biasa mengelas di luar tanpa harus menggunakan tenaga listrik. Oke, itu saja review dari saya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.